Besar raksasa langganan juara Eropa antara Spanyol versus Italia. Kamu pegang mana sayang, kira-kira yang menang semifinal ini? Pasti dong Italia. Wah, pasti karena dia adalah tim Azzurri dengan taktik yang hebat, defense bertahan yang kokoh. Terus karena apa? Karena cowoknya ganteng-ganteng. Berdebat dengan Vicky Prasetyo hanya karena hal kecil ini. Kalina Oftarani, cowoknya ganteng-ganteng. Masuknya timnas Italia ke Euro 2021 mendapat banyak perhatian warga dunia, termasuk pasangan Vicky Prasetyo dengan Kalina Oftarani. Di mana Vicky Prasetyo dengan Kalina Oftarani terlihat mendukung Italia di Euro 2021. Dukungan untuk Italia di Euro 2021 ini disampaikan Vicky Prasetyo dengan Kalina Oftarani dalam unggahan media sosialnya. Tim Italia mana suaranya? Tulis Kalina Oftarani di akun Instagram @kalinaoftarani pada tanggal 7 Juli tahun 2021. Tak sampai di situ, sang suami pun bertanya soal alasan Kalina Oftarani mengunggulkan Italia di Euro 2021. Karena taktik yang hebat, tanya Vicky Prasetyo. Kalina Oftarani menggelengkan kepalanya dan menyebut itu bukan alasan dia memilih Italia. Justru, Kalina Oftarani menyebut bahwa ia memilih Italia karena banyak pemain yang tampan. Karena cowoknya ganteng-ganteng, ungkap Kalina Oftarani dalam video yang diunggahnya di Instagram. Vicky Prasetyo pun akhirnya menentang alasan dari sang istri. Ia menyebut bahwa sepak bola bukan dinilai dari ketampanan, tetapi dari ketangkasan serta kemampuan dari para pemain sepak bola. Bukan dari ketampanan, kecuali ajang cover boy, ungkap Vicky Prasetyo. Tak sampai di situ, Vicky Prasetyo menyebut bahwa Indonesia pun bisa menang jika hanya dilihat dari ketampanan. Soalnya, ia menyebut bahwa banyak sekali orang tampan di Indonesia. Dengan percaya diri, Vicky Prasetyo menyebut bahwa dirinya adalah salah satu aktor yang tampan di Indonesia. Dia mah bukan terganteng, ungkap Kalina Oftarani. Tak sampai di situ, Kalina Oftarani juga menuliskan caption di unggahan tersebut. Perkara semifinal bola kita debat guys, ungkap Kalina Oftarani. Diketahui, Italia menghadapi Spanyol di pertandingan semifinal Euro 2021. Dan Italia berhasil menyingkirkan Spanyol untuk masuk ke final Euro 2021.